gue terus terang untuk di umur sekarang ini untuk mendapatkan peran seperti itu sebenarnya emang agak berat. Makanya gue sering bingung gitu, maksudnya kenapa pas gue zaman gue muda dulu nggak pernah dapat action seperti ini, pas gue udah sekarang udah di umur seperti ini gue malah dapat gitu. Nggak yakin juga, maksudnya kayak ya casting aja deh gitu. Terus setelah itu tahu ini film action, cuman aku pikir ya pasti aku dapat dramanya lah, nggak mungkin dapat fighting-fightingannya gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba deal, mereka seneng nih sama kamu nih, mau gitu. Wah, oke banget nih, nggak pernah film action. Tapi kamu ada actionnya berantem. Hah, yakin nih bisa, maksudnya ya kalau gue sih mau belajar. Cuman apakah yang lainnya siap menghadapi gue yang nggak punya pengalaman ini gitu kan. Sangatlah berbeda. Sangat bervariatif, terus gerakannya atraktif, variatif, dan memang gak seperti biasanya ya. Suatu hal yang gak mudah buat aku pribadi, dan kebiasaan-kebiasaan yang harus aku lakukan untuk terbiasa dengan koreo-koreo yang rumit yang diberikan oleh kreatif All Star ini. Akan bangga sekaligus terharu gitu, PH baru berani mengangkat film action itu. Banyak production house yang angkat tangan untuk memproduksi film action. Kami memang kebetulan membuat tim All Star Team Indonesia. Dari situ kita sering dilibatkan di beberapa film-film Indonesia. Saya dan tim terkhusus yang memang dari Tawangkan. Memang latar belakang kita hampir semuanya itu memang dari basicnya itu dari teman-teman action. Tawurannya sih tawurannya sama adegan ibunya, mamanya Boni digantung gitu. Oke. Itulah ketika Boni dan Kinanti beradu acting, itu buat saya salah satu scene yang akan berkesan. Apapun adegannya, itu harus kita lakukan dengan sepenuhnya dan harus didampingi dengan orang-orang yang memang berkompeten di bidang action itu. Terus kita ajarkan teknik bela diri film, di mana yang pukulannya itu tidak kena tapi terlihat kena, di mana pukulannya itu keras tapi sebenarnya itu tidak keras. Kalau teman-teman semua pengen tahu seperti apa film Boni itu, gua nggak usah panjang lebar deh ngejelasin. Silahkan Anda datang ke bioskop-bioskop kesayangan Anda. Lu yang pertama kekuarin dari tubuhmu. Gua nggak akan ragu ketika hak gua sebagai manusia lu kamu. Ada aroma sambara di dalam darah. Jangan jadi pengecut lah!